Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang lagi di channel saya Alfian Gaming, guys. So, hari ini kita akan bagian kedua. Kita akan main Reflight Simulator 3D. So, ini pesawat, bukan lagi Malindo Air. Dan ini Malaysia Airlines. Dan ini kita tidak tahu flight-nya apa, mungkin itu yang di sana RW07L. Dan ini semoga tidak lagi gagal take off. Ini sudah tidak gagal take off, saya sudah tahu. Dan ini pesawatnya ini tetap E320-200 sebab belum dapat duit, tidak pernah menang saya. Dan tanpa membuang masa, jom kita hidupkan engine aeroplane. Sebelum itu kita akan mengambil penumpang. Kita pergi ke, bukan sini, aircraft ground system load. Kita bagi PEX door closed, cargo door closed, fuel track detached. Dan mula-mula PEX door, cargo door, dan fuel truck. Oke, datang sudah semuanya. Ini kalau betul-betul, guys, ada pramugari buka pintu. Dan ini tengah diisi. Packs-nya kita bagi dalam 164. Cargo kita bagi full 9400. Yang itu fuel-nya kita bagi macam ni, bukan. Okay, macam ni. Orang tengah naik, kita tunggu. Sudah. Dan kita okay. Sudah, kalau sudah tiada, kita akan macam ni, pramugari sudah tutup pintu. Dan pray for SJ182. Okay, sudah. Dan jom kita starting flight. Kita pergi ke sistem. Kita pergi ke pushback. Ni pushback. Okay, tengah undur. Dan selama pushback, kita akan hidupkan engine kedua, belokkan pesawat, dan pergi ke nombor 5 tempat mapping. Okay, seperti ini. Dan engine pertama, salah saya. Dan otomatis hidup lampunya. Undur, chandrian. Belum hidup engine satu, dia sudah hidup. Dan kita bagi lights. Ini kita bagi headlights, navigation lights, dan taxi lights, strobe lights, dan global lights. Dan begitu juga sistem, kita larikan pushback. Dan jom kita jalankan pesawat. Pertama matikan brake parking dan jalankan dalam 25%. Oke, Malaysia Airlines registration numbernya tidak tahu berapa. Di situ saya orang lain punya, lalu kita punya. Pastikan ikut garis kuning ini.
Sebelum take off, mesti tekan di sini penggambar peta ini, dan ini mesti kita baca. Ini sangat penting untuk game ini, kita mesti baca di atas ini. Ini flagnya RW07A, dan saya tidak tahu berapa, kalau ada jangkin. Oke, ini 117 Celsius dan mesti 125 kaki dan atau feet, dan ini 20 mm agak-agak bilang, dan jam kita take off ya. Oke, mesti baca ini ya guys. Jangan tidak baca, nanti tidak tahu apa-apa. Oke? Dan jam kita take off ya. Kita take off. Sebelum itu kita pergi ke sini. Ini FPU Ice Seatbelts, Seatbelts. No smoking mesti dihidupkan sebelum take off. Nanti guys gagal take off lagi. Oke. Jom kita hidupkan engine. Throttle-nya kita bagi 25 dulu. Dan bagi 50. Nah, tulis satu macam itu. Di pengatur kamera. Oke. Dan bagi 100 atau 99%. Oke. Kalau ada perkataan P1 dan rotate, mesti take off. Oke. Belum berkata. B1. Rotate. Oke. Stay take off. Oke. Stay take off. Jangan terlalu menukik. Dan jump take off. Aduh, cancel lagi. Aduh, tidak tahu saya. Aduh. Evacuation flight. Oke, okay. Ambulance. Gimana ini guys? Kalau virtual ini guys, saya tidak tahu. Aduh guys, sudah berapa kali saya kalah nih guys? 3 kali sudah. Oke, my vacation guys, mana nih bagi mati hotel. My vacation. Dan kita mesti restart balik. Oke. Mesti restart. Ini kita bagi lama sedikit screen recordingnya. Oke, tengah evacuation. Ini ada bomba lagi. Oke. Okay. Lari. Dan kita restart. Oke, okay, yang tadi guys. Ini rekaman yang
kita terbakar tadi ini. Ya, masa ini kita terus panggil ambulance. Okay, kita exit. Okay. Okay, kita akan try again. Okay, pastikan tidak gagal. Okay. Ini belum hidup kan? Load. Okay. Macam itu saja. Karena kita lagi. Saya rasa Mustad yang guna lori dia punya tangga sebab terus penampakan orangnya. Oke, sudah tiada lagi detached dan close. Kita bagi pushback. Kita pushback. Apa ya? Makan lah. Mopa. Bagi hidup enjin. Apa betak? Oke. Semasa sementara di pushback kan kita mesti hidupkan enjin. Oke, aduh. Okay.
Rotate. Diyan terlalu menungki. Positive rate. Gear up. Gear up. Jadi kita sudah boleh take off. Kita ikut garisan ini. Yang penting kita sudah pandai terbang. Okay.
guys, itu saja videonya guys. Jangan lupa like, comment, tune-nya di subscribe channel ini dan tekan bell loncengnya guys. Oke guys. Oke, assalamualaikum guys. Bye. Bye guys.